Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Winda Astuti di channel Win and So Pack. Jadi channel ini adalah channel yang membahas mengenai kemasan, terutama kemasan untuk skincare, personal care, dan juga kosmetik. Dan kedepannya saya akan membahas kemasan untuk makanan dan juga kemasan minuman juga. Oke, jadi sebelum kalian melanjutkan video ini, saya minta tolong agar kalian mau klik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Jadi kalau kedepannya saya upload video, kalian tidak akan ketinggalan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kemasan yang produknya ini baru booming dan mungkin setiap hari kalian juga pakai ya, karena dia adalah salah satu produk skincare yang baru ngehits banget dan hampir semua brand lokal maupun brand internasional mengeluarkan produk ini. Yap, ini adalah kemasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, kemasan botol serum untuk wajah. Ya, jadi kedua kemasan ini diproduksi di Albea Indonesia. Dan kenapa sih kemasan ini menarik? Ya. Pertama, karena kemasan ini terbuat dari plastik yang nama resinnya ini adalah PETG. Jadi, karena ini plastik, jadi yang pasti dia lebih ringan. Terus dia juga travel friendly, kalau dibawa kemana-mana ringan. Terus kecil, ukurannya kecil, desainnya ini juga menarik ya. Nah, dan juga karena resinnya ini PETG, jadi dia lebih tahan terhadap formula-formula serum. Terus untuk droppernya ini dia terbuat dari yang dalamnya ini adalah glass. Terus bagian luarnya ini kebetulan saya bawa yang plastik ya. Sebenarnya ada juga yang bagian luarnya ini yang aluminium, yang bagian sininya ini aluminium. Nah, kenapa lagi sih kemasan ini menarik? Karena di Albea Indonesia ini dia bisa menyediakan custom printing untuk logo kalian dan juga custom warna. Jadi semisal nih kalian gak mau kemasannya ini bening, kalian mau hijau transparan, mau kuning transparan, atau maupun warna lainnya bisa. Terus nanti setelah hijau transparan ini kalian mau kasih logo kalian, semisal Astuti Skincare gitu, bisa banget. Nah, kalau untuk yang seperti ini biasanya ada MOQ atau minimal order tertentu ya. Oke, kita tunjukkan ya. Apa sih bedanya dia sama botol serum yang dari kaca ataupun dari gelas? Kalau dari gelas itu kan dia lebih berat. Terus kalau jatuh juga kemungkinan besar pecah dan serumnya udah nggak bisa dipakai. Nah, kalau serum ini karena terbuat dari plastik yang tebel, jadi dites ini dia lebih tidak mudah pecah. Dari 75 cm ini dia masih aman, nggak pecah sama sekali. Terus, nah karena ini PETG ini nih, kelihatan ya, dia tebel, berkualitas tinggi. Terus, nih, beningnya juga bener-bener bening, ini agak baret-baret karena saya taruh di tas kemarin lupa ini. Oke, terus cara pengaplikasiannya juga gampang banget nih, kita coba ya. Nah, gampang ya. Terus MOQ nya berapa sih? Untuk MOQ kalian bisa tanya langsung ke sales di Albea Indonesia ataupun kalian bisa inbox saya di bawah. Dan juga kalau kalian pengusaha atau pemula yang akan memulai bisnis serum dan masih membutuhkan kemasan yang sedikit, kalian bisa juga order di Albea Indonesia. Karena apa? Karena sekarang Albea Indonesia ini setahu saya mempunyai beberapa botol yang ready stock. Jadi kalau kalian mau mencoba bisnis, bisa nih beli kemasan dulu yang sedikit. Nanti kalau sudah booming, sudah laris, sudah pasarannya banyak, nih kalian bisa custom warna, custom printing. Terus kalau mengenai harga, harganya pasti bersaing dong dengan botol yang kelas. Oke. Next ya, ini ya sebentar lagi saya akan menayangkan video mengenai detail ukuran dan juga berapa sih ukuran kalau kalian mau mendekorasi botol ini dengan artwork ataupun logo kalian.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini mengenai ulasan botol serum. Semoga video ini bermanfaat dan juga memberikan inspirasi untuk kalian yang memulai bisnis skincare, terutama bisnis untuk serum wajah. Oke, jadi kalau kalian mempunyai pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan juga di description box saya sudah taruh alamat IG dan juga email saya. Kalau kalian ingin kontak saya, bisa langsung kontak DM Instagram atau email saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.